condition. We meet again in English class with me, Ustada Iza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, my beloved student. How are you today? Bagaimana kabar kalian hari ini? I hope you are all healthy. Ustada berharap hari ini kalian dalam keadaan sehat ya. And all of you ready to learn English. Dan semuanya dalam keadaan siap untuk belajar bahasa Inggris bersama Ustada. Hari ini kita akan belajar bahasa Inggris Lesson 2 dengan judul I Love Reading. Pembelajaran yang kedua yaitu I Love Reading. Ustazah akan menyebutkan dan memberikan penjelasan tentang macam-macam hobi. Example, contoh. Number 1, reading, artinya adalah membaca. Bisa dilihat di gambar ya. Number 2, traveling, artinya jalan-jalan atau bepergian. Number 3, fishing, artinya yaitu memancing. Number 4, singing, artinya menyanyi. And then number 5, playing violin, bermain biola. Number 6, playing futsal, artinya bermain futsal atau biasanya kalian bermain bola ya. Number 7, swimming, artinya berenang. Oke. And then number 8, cooking, memasak. Number 9, watch movie, menonton film. The last number, dancing, artinya adalah menari. Nah, itu adalah beberapa contoh macam-macam hobi yang bisa kalian pelajari di rumah. Mudah bukan? Untuk tugas hari ini, do exercise page 24 until 25. Kerjakan buku paket Crow halaman 24 sampai 25, yaitu beri tanda centang sesuai hobi masing-masing anak. Caranya kalian harus scan barcode yang sudah ada di buku Crow kalian. Terima kasih anak-anak, selamat mengerjakan ya. Ustazah rasa pembelajaran hari ini sudah cukup ya. Jangan lupa diulang dan dikerjakan tugasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep spirit even though we study from home. Tetap semangat ya, walaupun kita belajar dari rumah. See you next time. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye.